Halo guys, balik lagi bersama kami di channel Rio Enson. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat saja kan? Oke, langsung aja di video kali ini saya akan sedikit mereview dan ini ada dua buah flagship atau namanya trap dari Eiger. Yang satu adalah berukuran 3x3 meter, jadi kotak seperti ini, seperti dengan gambarnya. 3x3 meter. Dan yang satu adalah 4x6 meter, tapi bentuknya adalah heksa. Jadi seperti ini. Oke, langsung aja. Jadi kemarin Eiger itu mengeluarkan dua buah tap. Yang satu berukuran 4x6 dan yang satu adalah 3x3 M dan L. Oke, untuk yang 4x6 ini cukup unik. Jadi dia tidak berbentuk persegi, tapi lebih seperti segi 6. Jadi ada sudut yang lancip di ujungnya seperti itu. Dan untuk bahan dari kedua buah flagship ini memiliki bahan yang sama, yaitu polyester, dan sudah di simsil ya guys ya. Jadi untuk jahitannya ini sudah dikasih seal, jadi dipastikan tidak ada kebocoran di jahitan. Kalau di merek-merek lain itu biasanya flagshipnya sudah belum simsil ya guys ya. Jadi untuk bahannya sudah anti air, sudah waterproof, tapi di jahitannya belum ada sealnya, jadi tetap aja bocor di bagian jahitan. Biasanya kan seperti itu. Tapi untuk Eiger ini sudah di seal, jadi di bagian jahitannya sudah tidak mungkin bocor, dan untuk bahannya sendiri juga sudah polyester waterproof seperti itu guys. Jadi perbedaannya seperti ini guys. Jadi untuk yang 3x3 meter ini cukup kecil, cuman satu jengkal aja, dan ini sangat ringan banget, cocok banget dipakai untuk naik gunung guys. Jadi buat kalian yang tendanya belum dua layer atau tendanya masih belum ada terasnya, itu wajib banget pakai flagship. Karena kalau nggak ada flagship nanti ya kita akan kesusahan untuk mencari tempat untuk misalnya untuk masak. Karena nggak mungkin kan kalau kita masak di dalam tenda, itu sangat berbahaya sekali. Dan juga untuk agar tenda yang masih satu layer itu tidak terjadi kondensasi karena sudah kita tutup di luarnya pakai flagship ini seperti itu guys. Dan yang untuk 4x6 ini cocoknya untuk camping ceria aja guys. Jadi ini tendanya apa namanya, flagshipnya cukup berat, dan karena berat tidak cocok dibawa ke gunung, kecuali kalau kita memiliki banyak anggota ya guys ya. Jadi nanti bisa dibawa oleh salah satu teman yang cukup ringan bawaannya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk reviewnya, karena nanti tenda ini harus saya bawa ke tempat camp dulu baru kita bisa review untuk mendirikannya. Mungkin sedikit aja ya untuk yang kecil ini. Jadi seperti ini guys. Nah seperti ini. Jadi sudah ada tali yang cukup tebal bagian ujung-ujungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Untuk yang 3x3 ini sudah ada 3, sudah ada 8 apa namanya ya, ini guy rope ya, bukan apa namanya ya, pokoknya tempat untuk menali itu aja. Ada 8 dan kita cari. Nah ini, ini untuk bagian jahitnya sudah dikasih seal guys, jadi aman banget ini. Oh ya, untuk yang 3x3 meter ini berwarna silver guys, dan yang untuk 4x6 ini berwarna ungu, ungu dan sedikit berwarna silver. Oke, sekian aja dari saya guys untuk sedikit review flagship atau trap dari Eiger ini, untuk yang L 4x6 meter dan M 3x3 meter. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Dadah.